Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan unboxing mainan anak. Anak itu e-book, mainan buku edukasi anak, buku pintar, membaca Quran, mainan edukasi, mesin pengenalan kosakata bahasa Inggris. Kita langsung buka paketnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini e-booknya ya teman-teman. Jadi e-book ini terdapat 4 bahasa ya, bahasa Indonesia, Cina, Inggris, dan bahasa Arab. Ini cocok sekali untuk anak yang sedang belajar berbicara. Kita buka. Nah, ini e-booknya seperti ini. Jadi ya, ada dua tipe, ada beberapa tipe lah. Saya beli yang tipe ini, yaitu 4 bahasa karena ada bahasa Arabnya. Jadi ada bahasa Indonesia, Cina, Inggris, dan bahasa Arab. Dan ini saya beli yang 4 bahasa. Ya. Nanti kita coba bagaimana cara memakainya ya. Ya, jadi e-book ini memerlukan 3 baterai ukuran sedang ya. Baterainya 3. 1 2 Seperti ini, kita tutup, kita coba. Ini on off nya ya teman-teman, on off nya ini pen nya ya. Sampai jumpa. Hai teman-teman. Ini kita on kan. Misal kita mau belajar abjad bahasa Indonesia, ini pilihannya. English, let's go. Nah, ini English. Arabi, murahiban. Arab. Cuma, iha. Nah, ini China. Mari belajar bahasa Indonesia bersama. Nah, ini pilihan untuk bahasa Indonesia. Ini sebelum pencet ini, kita pencet tombol let's go dulu. Oke, kita langsung. Nah, oke. C, coklat. B, buku. A, apple. L, lollipop. J, jeep. Nah, seperti itu ya. Kita rubah ke bahasa Inggris, kita coba. English, let's go. P, pencil. G, galaxy. Oke. F, photo. J, jeep. M, microphone. Seperti itu ya teman-teman. Kita ke halaman selanjutnya. Untuk halaman selanjutnya kita pilih mau bahas apa nih. Misalkan bahasa Arab. Arabi. Ya. Sebelum ini, karena halaman berikutnya, jangan lupa tombol let's go nya ditekan ya. Well, okay. Lam, daimun. Mim, house. Sayyaratu shurtay.
Nah, kita ke halaman selanjutnya juga. Kita coba bahasa Inggris lagi. Iha, mari belajar bahasa Indonesia bersama. Bahasa Indonesia deh. Tekan let's go ini. Nana. Pisang. Persik. Oke. Okay. Jeruk. Nah, kita rubah ke bahasa Inggris. English. Let's go. Pineapple. Oke. Okay. Lemon. Banana. Watermelon. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Ini ada beberapa menu, ada beberapa buku ya, tampilan buku. Ini juga ada hitung-hitungannya, kita coba hitung-hitungannya. Arabi, murahiban. Wahid. Isnen. Selasa. Arba. Kita coba pakai bahasa Indonesia. Rubah ke English. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini juga ada warna. Untuk halaman selanjutnya jangan lupa pencet let's go ya. Red, orange, green. Nah, seperti itu. Rectangle, square. Oke. Nah, ini ada beberapa menu. Dan yang empat bahasa ini terdapat buku panduan Islami ya. Ini ada menu untuk berwudu. Kita coba. Hayya nata'allamu al-wudu, an-niyya wa at-tasmiya wa ghasl al-kaffayn. Anwi al-wudu'a bi qalbi wa utahhiru fami bis-suwak wa aqulu bismillah. وأغسل الكفين إلى الرسغين مع تخليل الأصابع ثلاث مرات. Nah, itu untuk wudu, ini ketika memilas tangan dan niat ya. Ini ketika berkumur-kumur. المضمضة بمعنى إدخال الماء في الفم وتحريك الماء في الفم ثلاث مرات واستعمال اليد اليمنى في تناول الماء. Kita coba ada bahasa Indonesianya enggak? عربي مرحبا. Cuma, iha, mari belajar bahasa Indonesia bersama. Oh, ini sudah otomatis bahasa Arabnya karena berisi doa-doa lah. Nah, ini tata cara wudu sama sholat. Nah, ini kita coba. Allahu Akbar. Nah, ini bacaan sholatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala sirruk wa la ilaha ghairuk. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ketika ruku. Allahu Akbar. Subhan rabbiyal azim. Subhan rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Nah, ini ketika sujud. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Kumpit ya teman-teman sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada kumpulan doa-doa ketika bangun tidur. Allahu Akbar. Oh, kita ini jangan lupa tekan let's go-nya dulu ya. Nah, ini doa ketika bangun tidur. Ini doa sebelum makan. Alhamdulillahillazi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin li wa la quwwa. Doa keluar rumah. Tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Sampai segini ya. Jadi komplit ya buku ini, selain 4 bahasa sudah disertai dengan doa-doa, tata cara wudu, tata cara sholat, dan doa-doa. Bagus sekali ya e-book ini, sangat membantu untuk anak kita belajar bahasa, dan untuk belajar yang baru bisa
berbicara pun ini sangat bagus ya, ada interaktifnya seperti itu. Saya beli di Tokopedia, nanti untuk pembelian saya share di link di bawah ya. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.